What's up, geng? Masih di channel terkece terheboh terhits di Indonesia. Betul sekali, gengs. Masih bersama saya Yudikonia. Saya Boris Muhammad Iqbal. Kami sedang ada di segmen Grebek Radio. Radio, radio. Yang tepatnya ya, di Jalan Supratman. Ya, kalian penasaran? Ya. Ikuti kami. Karena sepertinya banyak orang naik ke lantai 2 dan di sini bisa kita lihat kantor-kantor sedikit. Kita tidak boleh ganggu ya. Di sini ada tete-tete kerudung biru yang sedang makan permen dan ini rambutnya keren sekali, ah mantap. Oke, kita ke dalam aja yuk. Siapa deh? Ini aku masa lupa, ah. Lupa nang kagak pakai papangin. Oh, ampun, ah. Ya di kita bisa lihat di sini ada narasumber penyiar. Ini kita mau sedikit wawancara aja ya. Oh iya boleh. Karena kita kan pengen ngerti tentang soal dunia radio juga. Kalau buat kenalin dulu, di rumah belum tahu namanya siapa. Ah ya. Gitu atuh. Saya Wanda Urbani. Wanda Urbani. Saya siaran kemudian di radio ini di acara Kokok pagi dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di tiap hari Senin sampai hari Jumat. Saya berdua, ini harusnya bertiga. Bertiga sama cuman siapa? Satu lagi enggak ada. Ada satu lagi Roni. Itu tuh di sebelah sana, coba. Saya Roni Urban, siaran sama Wanda juga. Kang, sini Kang mau nanya-nanya bentar pisan ini. Oh, boleh. Tapi Kang, udah berapa lama jadi penyiar di sini di radio? Dari Akang dulu. Kalau hitungan waktu sih dari 2005, sekarang 2019 ya, hampir 14 tahun. Udah termasuk itu, senior mungkin di sini. Belum seberapa, karena kalau Wanda udah lama. Oh, kamu jadi bukan senior tapi lebih ke uzur. Uzur. Getting old. Wanda tahun berapa, Wan? 2001-2002 ya. Berarti kalau 2002 lah anggap. Dulu saya siaran di Hard Rock 17 tahun ya. Di Hard Rock FM, nah. Sekarang saya di radio. Masih satu grup juga. Kesulitan jadi penyiar di sini apa sih? Bangun pagi, karena biasa ini subuh. Bangunnya siang. Karena kan jam 6 pagi kita sudah mulai on air, artinya kalau perjalanan aja ngabisin setengah jam, persiapan setengah jam, ya minimal jam 5 kudu sudah. Udah. Pokoknya mah udah beres sholat subuh gitu kan. Ya. Ini contoh penyiar yang keren, guys. Aduh, mana tepatnya sih ngomong guys? Tepatnya biasa dalam waktu kita turun sih di kita ya teh. Kalau atau guluduk sih iya orangnya. Guluduk sih. Kalau kan ini Kamis tadi acara Kamis apa? Kamis mistis. Kenapa Kamis mistis itu pagi-pagi? Karena mistis, amis dan tiis. Nah, jadi bukan mistis menyeramkan, bukan. Guys, kita guys itu. Guys, mistis teh amis dan. Jangan anggar tepat. Jadi kenapa hari Kamis mistis ini Kamis pagi? Karena itu memang kita buat sesuatu yang beda. Biasanya acara-acara misteri itu malam. Sama menyeramkan. Ya, membuat orang takut ya. Jadi ini mah acara yang mungkin akan beda karena adanya pagi-pagi. Dan kenapa hari Kamis? Karena memang kita juga berkolaborasi dengan teman-teman jurnalisa. Dimana kalau jurnalisa sendiri setiap Kamis malam itu mengeluarkan video barunya ya. Jadi di sebelum videonya keluar kita obrolin dulu apa yang akan ada di seputar dunia mistis ini. Jadi kalau yang lain bisa bikin takut, kalau di sini justru dengan acara seperti ini bisa berpikir wah, tong sieun ku jurik lah. Sieun mah kulising gitu. Nah, jabal mun ari sing mah. Kan aya cerita nah jurik ngejabal motor Mio itu. Ya. Kan gitu, guys. Tadi udah sedikit kita bicara soal penyiar-penyiar di sini. Ada kebetulan ya akan membahas soal jurnalisa. Cek itu. Masih kembali lagi bersama saya di Kurnia. Di sini saya akan membahas sedikit tentang dari tanya-tanya dulu nih dari Kak Angga dan Kak Tresna. Yang pertama, jadi
awal mau ingin ikut program Habis Mistis ini awalnya gimana sih? Eh sebentar, ini tuh sama siapa ini tadi? Oh, saya dengan Yudi Kurnia. Siapa? Yudi Kurnia. Yudi, kamu ini finalis Tiara Sunblock ya? Keren salam. Aduh. Gila kan. Ya dari jurnal Risa akhirnya kita jadi banyak kenal sama teman-teman baik kita dia atau yang lain. Dan waktu itu kita ditawarin untuk gabung on air di radio di Kumis Mistis ini, ya tertariklah karena pertama saya bukan basic dari penyiar, terus ada kesempatan untuk mencoba dan belajar dunia penyiaran jadi ngerti, ya akhirnya kita tertarik ya. Terus kenapa maunya di sini? Ya inline dengan apa yang pengen kita sampaikan di jurnal Risa sih, yang pengen disampaikan sama Risa di jurnal Risa adalah jangan pernah takut hantu, karena hantu lebih menyeramkan dan di sini dibahas dengan lebih santai dan ringan, jadi orang juga biasa takut lagi sama hantu sih. Intinya gitu. Jadi nggak perlu terlalu takut sama hantu, kita percaya pada keyakinan sendiri. Kalau dari ikat stresnya sendiri gimana nih? Ya sebetulnya awalnya itu dari kita dulu sih, akhirnya jadi ngajak ke tim yang tim lain juga, jadi kita siarannya gantian. Sekarang hari Kamis sekarang nih bagian saya, nanti minggu depan bisa ganti lagi sepuluhnya seputar dengan tim gitu. Ya, intinya sama kayak Anda, maksudnya untuk mengajak orang-orang biar nggak takut gitu sama hal-hal kayak gini. Toh kita pun sudah melakukan hal ini dan kita nggak takut gitu. Berbagi cerita dan pengalaman buat orang-orang yang ingin ditanyakan lewat kita dan lewat kami di sini ya, akhirnya bisa terungkap. Jadi pertanyaan yang kedua nih kan, kalau yang mistis-mistis itu kan hubungannya kan biasanya itu dengan malam yang horor gitu ya. Kan ini bedanya itu pagi, terus gimana gitu pesan dan anggapannya gitu dari Kak Angga, terus dari Kak Kesnet. Anggapannya ini mah curi start. Lebih awal gitu ya. Kita pagi-pagi hari Kamis ya, sudah mulai. Dan terus kita kontennya memang nggak bikin orang takut yang tadi saya bilang. Jadi ya sosok ketika orang pagi dengerin di mobil misalnya lagi jalan, ya berbagi pengalaman apa yang pernah kita rasakan, terus ya bikin akhirnya sih pengennya biar orang jadi nggak takut lagi. Begitu kan banyak banget yang ditonton di konten kita, mereka pengen nanya nih, dia bisa nanya di sana, dia ini nanya di bisnis ini gitu. Jadi ini kita jawab dan akhirnya orang-orang, oh ternyata kita tuh harus kayak gini, harus kayak gini. Sisi positifnya ya, orang-orang jadi tahu apa yang harus dilakukan. Misalkan kita ya pengen nggak takut, gimana sih caranya gitu? Kita jawab. Gitu. Oke, makasih banyak untuk Kak Angga, Kak Tesna. Siap, bermanfaat. Mantap. Ya, guys, jadi segitu guys, gimana guys informasi yang sangat mantap sekali kan? Ya, jadi ya kan Faris. Nah, kita daripada ganggu-ganggu si AA yang sedang mau bekerja, kita ke bawah, guys. Angger tepat, terus pantas. Terus kali kita pantas sekarang. Nuhun pisannya, atur nuhun, kita sudah menggerebek di radio. Di sini masih ada TT. Ntar aku minta WA-nya. TT, kita mau ke bawah. Oke. Jangan lupa like and subscribe channel kami di bawah. Dan apabila kalian ingin nanya-nanya, tinggal komen di bawah aja dan tekan tombol subscribe. Udah, lonceng biar kalian dapat notifikasi video-video dari kami. Pantengin terus, pantengin terus. Jangan lupa kasih kritik dan saran biar kita bisa mengevaluasi ke depan. Oke, terima kasih.